Terakhir, agenda kita ke depan. Jadi setelah serangkaian kami minta keterangan dari berbagai pihak, kami memang dua hari ini mendalaminya keterangan-keterangan tersebut. Nah, minggu depan kami ada agenda pemeriksaan permintaan keterangan lagi, ya, yang pasti soal cyber sama digital forensik yang kemarin belum selesai. Yang berikutnya adalah penambahan keterangan dari ADC yang kemarin belum datang karena ada di luar kota, sama orang seputaran Irjen Sambo sama Bu Putri. Ya, di situ kami akan juga periksa juga. Nah, habis itu juga kami akan ngecek soal balistik, soal DNA, dan soal-soal yang memang diperlukan untuk membuat terangnya peristiwa. Jadi kami berharap khususnya kepada khalayak publik, khalayak ramai, menggunakan informasi Komnas HAM, lihatlah secara lengkap ketika melakukan respon dari ujung sampai ujung yang biasanya itu disediakan oleh humas kami maupun oleh berbagai media yang meliputkan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!